Welcome back to the Tobin's Family Channel. Sekarang kita berada di daerah Pantai Indah Kapuk, yang di situ tuh yang pulau reklamasi. Tapi sekarang kita mau cobain ini nih, mie mantul di daerah sini, guys. Mau rasanya seperti apa? Yuk, pantengin the Tobin's Family Channel dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Mbak ya, udah berapa lama, Mbak? Udah 1 tahun. 1 tahunan ya? Tutup jam berapa, buka jam berapa? Buka jam 7 jam 9. Wah, seru banget nih. Ini harus pas banget pas mau masuk ke pit reklamasi tuh, guys. Nah, dia sebelah kiri di depan Market City. Dan ini udah ada cabangnya nggak sih? Ada cabangnya. Ada di Tanah Abang sama Muara Karang. Tanah Abang, Muara Karang. Pasar sama Muara Karang. Iya. Guys, pasar Muara Karang, guys. Wah, ini kita ya harus coba ini karena juga price-nya juga oke ya. Asik. Mantul. Sama bakso mantulnya dicobain. Ya, semuanya dicobain lah. Saya mau mie halunya deh. Ini yang recommended kan ya? 3. Ya, ini paling recommend. Mie halu ya? Mie halu. Kamu mau pakai yang jumbo apa yang cantik? Yang cantik ada cuma 100 doang. Yang cantik sama jumbo. Kayaknya dia jumbo deh. Enggak ya, kamu lagi diet ya? Cuman selisih 4.000 aja sih, Kak. Ya udah deh, maco aja nggak apa-apa. Oh, dia lagi ngajak ya. Dia cheating. Kalau yang dua tetap regular aja ya. Kalau cantiknya dua sama satu maco ya. Sama si rasa maco. Maco ini kayaknya kita. Asoy, guys, ada asi. Nah, kalian tuh bisa lihat level pedasnya. Ada ori, hoax, galau, badai. Kalau yang dua tadi ori ya. Kalau 5 tornado ya. Tuh, bumbu rahasianya, guys. Kalau cabenya 5 tornado ya. Gak ada. Begini nih cara masaknya di mie mantul. Jadi satu kompor ada 6 bagian. Ada yang khusus buat mie, ada yang khusus buat bakso, buat kuahnya, buat manasin air, buat taruh tempat ininya, peralatan masaknya tuh. Di situ tuh kan kelihatan tuh. Tuh. Wow, kayak udah jadi nih guys mie-nya nih guys. Tinggal diangkat. Hup. Iya, langsung ngebekan ya.
dia ada menitannya. Terus saya nggak suka Jepang. Itu yang 100. Ini yang kurang cantik. Ih, banyak banget. Iya. Wow, guys, mantul kita. Ini kelihatan banget sih endes ini. Wah, sadis. Saya karyawannya suka makan di sini, guys. Kasih kecap kali ya, boleh? Kecap apa? Ini kecap manis, sedikit aja. Bakso apa? Bakso sapi? Bakso sapi, ya kan? Iya, bakso sapi. Kasih mau bakso? Mama cukup dulu ya. Panas ya? Panas. Dagingnya tuh masih berasa. Pokoknya ini recommended banget. Karena letaknya juga strategis. Beneran boleh coba ya kalau main ke... Makan dulu. Sekarang giliran Papa Dave buat nyobain mie-nya. Tadi pesan mie yang jumbo dengan porsi yang cukup besar, terus dagingnya sebagai topping banyak banget. Dikasih juga tuh keripik pangsit sebagai pelengkap dan ada sayur sawinya. Kita cobain ya. Wow, ini mie-nya sih rasanya lembut, terus agak tebel. Dan kalau dari gua 1 sampai 10 ini bisa dibilang 8 lah mie-nya.
vlog kita hari ini di Tobi's Family Channel dari Bibi Mantul. Gimana rasanya? Mantulita. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen.